Aksi pembunuhan sadis yang terjadi di Kota Depok pada Selasa 1 November dini hari membuat para tetangga sekitar TKP ketakutan. Korban merupakan istri pelaku yang berinisial NI 31 tahun dan anak gadisnya yakni KPC dibantai Rizky Noviandi Ahmad 31 tahun. Saksi sekaligus pedagang sayur bernama Misan mengaku kaget saat melihat kondisi ruang tamu korban penuh dengan darah. Misan tak berhenti mengucap istighfar saat melihat pelanggan setianya terkapar di ruang tamu rumahnya. Dia tak menyangka NI menjadi korban penganiayaan suaminya. Lebih lanjut, Misan mengungkap korban NI adalah sosok yang baik dan sopan. Edi menyebut NI adalah sosok yang baik. Dia pun berharap NI bisa diselamatkan sebab ia adalah saksi kunci atas peristiwa ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!